Halo sahabat Mombi, apakah kamu pernah naik kereta api? Kereta api adalah salah satu alat transportasi. Kereta api berjalan di atas rel dan terdiri dari beberapa rangkaian. Ada kereta yang mengangkut penumpang, ada juga kereta barang. Kali ini, kita mewarnai gambar kereta api yuk! Kamu bisa mengunduh gambar kereta api ini dengan klik link yang ada di description. Setelah diunduh, print atau cetak gambarnya dan ikuti langkah-langkahnya. Yuk, kita mulai sekarang. Siapkan krayon atau pensil warna merah, kuning, dan biru. Pertama, ambil krayon warna merah dan warnai bagian depan pada rangkaian pertama kereta. Lalu, ambil krayon warna kuning dan warnai bagian tengah cerobong asap dan warnai bagian kepala kereta. Kemudian, ambil krayon warna biru dan warnai bagian atas cerobong asap. Warnai juga bagian bawah depan rangkaian pertama kereta. Ambil krayon warna biru lagi dan warnai bagian atas rangkaian kedua kereta. Setelah itu, ambil krayon warna merah lagi dan warnai bagian atas bendera. Terakhir, ambil krayon warna kuning dan warnai bagian badan rangkaian kereta paling belakang. Gambar kereta api kita sudah jadi. Bagus kan? Sahabat Mombi, bisakah kamu menghitung ada berapa rangkaian kereta di gambar ini? Benar, ada 3 rangkaian kereta. 1, 2, 3. Sahabat Mombi memang hebat. Kamu bisa mencoba mewarnai gambar kereta api ini di rumah dengan warna yang berbeda ya. Klik link di description untuk mengunduh gambarnya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.